Ceplok. Oke guys, tetap di channel gue Chris Lu, kita channel GSL guys. Sekarang kita akan nge-react nih ke BTS guys. Ini yang paling baru 10 Juni kemarin 2022. Trending nomor 1 untuk kategori music guys. Ini 72 juta guys. Yet to come the most beautiful moment. Wow, oke guys, kita lihat nih perkembangan evolusi dari BTS guys ya. Kita lihat aja guys, BTS. Tunggu guys, belum gue nyalain. Ceplok guys, let's go. Dibikin apa sama mereka ini lagunya guys? Ini volume udah gede belum sih? Oh deh. Nuansa pantai. Pantai tapi ada pasir. Oh ini Jungkook guys. Gue mulai hafal nih kalau BTS nih guys. Putih-putih. Gue gak tau nih mereka set panggung ini green screen apa enggak, apa ori, tapi setahu gue waktu itu gue sempat ngeliat mereka benar-benar di lokasi benar-benar milih guys ya, gokil sih. Oh, dibuka sama Jungkook. Apa sebetulnya JK guys? Tapi emang suaranya ini paling gila menurut gue guys ya, paling berteknikal nih guys dari semuanya selama gue denger ya guys. Oh, sama dia nih, Jin nih, apa Jimin? Sorry gila, ini V ya. V tuh suaranya tuh lebih yang deep low gitu guys ya. Oke. Okay. Ini antara Jimin atau nge-Jin ya guys? Oh, soundnya sabi, sedap sih. Sedap nih guys. Oh, dapat dia punya gimmick. Dia punya tema ini ya. Leg-nya. Nice. Eh, cara ngetiknya asik lu, V. V asik cara ngetiknya. Serak-seraknya dapat di sini. Di sini. Kena saturate gitu ya preamp. Oh nice, manis. Anjir kaya banget musiknya guys. Kalian denger middle frequency guys, ada ngoek 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 di kiri kanan guys. Ngoek. Wow, nice. Hey. Gila, emosi gue suka banget deh. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Emosi cara nyanyinya guys ya. Notasinya mungkin umum guys, tapi dia bisa translate ke notasi itu tuh asik banget. Jungkook guys ya. Nih. Ta-da-da. Anjir, keren. Keren, keren. Oh, nice. Oh nggak ada yang persepsi gue salah guys, mereka tuh cara ngeteknya juga asik-asik guys ya untuk vibe yang lagi mereka nyanyiin. Sedap sih. Eh, meleok gitu suara. Geblek ya. Nah yang ini antara J-Hope, Suga. Kalau RM yang ini guys ya, yang ini nih guys ya. Setau gue ya guys ya. Rap Monster itu ya. Anjir cara ngerap, ini vokalnya bener-bener dihancurin guys. Gue udah pernah nge-react ya beberapa K-pop. Ini saturate tuh lagi ngetrend guys ya. Suara hancur guys. Ini berasa banget hancurnya guys ya, tanda kutip guys. Wah, color banget sih. Jadi bener gain preamp tuh diangkat guys ya, sampai ngebentuk jadi suara kayak distorsi guys. Oh RM ya. Swag banget ya ngerapnya. Enggak masalah udah di saturate, di delayin lagi guys. Jadi pak emang mereka tuh ngejar suara ke sana guys ya. Zaman Pita tau enggak? Ini Suga apa? Ini ya J-Hope ya. Suara 2 oktav atas ya. Asik sih oktav gitu. Hey. Oh, oke okay, nice. Sabi sih. Tunggu, gue pernah ngeriak BTS ya, kalau nggak salah yang Dynamite ya, kalau nggak salah guys. Ini vibe-nya berubah drastis, lumayan drastis guys. Itu yang lebih pop banget, ini yang lebih idealis sih guys ya. Walaupun tetap mainstream guys. Karena gue denger chord progression-nya berubahnya itu-itu aja guys, 4 chord kayaknya. Hey! Oh iya, asik cara grab-nya. Ini J-Hope ya, apa Suga ya? Asik. Eh,
Tuh siapa yang nge-rap tuh guys? Ini suara-suara nge-rap gue suka guys. Maksud karakter itu bener-bener pop banget guys. Asik banget. Pop up gitu guys. Oh, J-Hope ya. Ini Jimin nih. Gameplay kayak Jimin sore. Iconic sekali. Kena bass guys, dapat bass. Oh ini setup sih guys ya. Tapi gila sih itu kan sampai ini nyediain kereta rusak gitu guys, gokil sih. Keren. Video klipnya gue bagus ya. Masa gue udah ngeliat 2 BTS tuh video klipnya keren-keren banget guys. Mereka punya video klip. Ini berarti disisir dulu tuh ya, pasir. Ini by the way itu bocoran apa bukan sih? Ini bocoran ya? Apa gimana tuh guys maksudnya guys? Ih itu gila, saturate-nya jelas banget deh. Ini asik banget suara pianonya. Pianonya itu hard compress juga guys ya. Pang gitu dimatiin banget attack-nya guys ya. Wuh, tak tertat, numpang lewat. Keren sih. Serius, cara mixing juga keren. Anjir. Kontras sih, kuning ketemu putih gitu, keren. Jungkook ya. Tuh, soundnya asik banget ya. Tunggu, ini Jungkook, RM, V, bener kan guys ya? Ini antara Suga atau J-Hope tuh? Ah, pas berdua kan? Ya Suga atau J-Hope tuh guys. Ini Jin, Jimin yang suaranya paling ini guys ya, ikonik guys ya. Berusaha menghafal. Semoga bener guys ya, semoga bener. Itu artinya apa tuh guys ya, suara-suara pantai-pantai gitu kayak ocean-ocean gitu guys. Tapi ini kalau ngebahas dari sejauh gue nge-react BTS guys ya, ini rada, ini yang lebih berubah notasi komersil guys, tapi musiknya itu mulai gila sih guys. Cara mixingnya, vocal treatmentnya, geblek, itu keren banget guys. Saturate itu mulai ditonjolin, itu sedap sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris, sign out, bye-bye.